Langsung ya, ambil pancingnya, kita pancingnya dulu. Tik 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 tik. Loh, nyantap Mas eh. Loh, ya? Loh ya? Oke Mas eh. Oh, nyantap Mas eh. Oh ho ho ho. Oh. Tak bantu ini ya. Oh, di belakang Andre itu. Di kakinya bekas saya tadi ini. Oh, bekasnya. Wah, bekasnya dipancing. Padahal mau saya coba lagi nanti loh. Kesuwen wis ya. Kesuwen. Oke. Tir. Wah, langsung nyantol wis. Kok ngembat gitu kan? Iya. Loh, tak kok cetek kamu. Loh. Loh, awas ucul. Kok kendong-kendong ngono? Iya, dibikin enak-enak gitu. Halo Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Cak Mrozi ya, dalam acara mancing. Masih spot Surabaya Mas ya? Ya. Surabaya di Stadion Bung Tomo ya. Ya. Di kali ini ya, ya pinggir jalan ya. Oke Mas, ikuti terus permancingan saya mumpung keluar kota ya, dan dapatnya Mas dijamin besar-besar Mas ya. Karena spot Surabaya spotnya utuh, belutnya banyak Mas. Oke Mas, bersama Mas Sopi Mas. Halo Sopi, kok gak pakai helm? Ini teman saya yang berhelm Mas. Itu ya Mas Ahmad Jafi dan itu Mas Chandra Mas. Dengan channelnya baru Mas, Mas Chandra Istiawan ya. Kunjungi ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Saling bantu membantu. Oke Mas, silahkan mengikuti video saya. Mudah-mudahan mancing di Surabaya ini sangat memuaskan Mas. Kemon Mas. Oke Mas ya, di spot yang sangat bagus ini Mas. Itu Mas Chandra kelihatannya dapat apa-apa Mas. Wis enggak kelihatan Mas ya dari sini Mas ya? Siap. Enggak apa-apa Mas. Coba dulu gitu ya. Umpannya kata. Umpan kata Mas Surabaya, umpannya kata Mas. Loh, kan ada pergerakan. Loh, ya. Dapat. Waduh, tuh belutnya, Rek. Mulutnya kecepet. Wah, kalau itu babon super itu Mas. Ya lumayan lah. Iya. Pak, mancing belut Pak. Tempatnya memang seperti ini Mas, masih sulitnya. Kalau gak Mas dirangnya kelam Mas. Kalau bukan pemberani aja nggak bisa sini. Pak Rewangi Mas. Tuh. Kelam Mas, Mas sini. Bener nih. Itu ya, punya Mas kamera ini, kamera jangan capi ngatasi capi. Oh, ngatasi lo, ngatasi. Kamera ini. Oh, kamera capi, kamera ini. Bisa kerawan ngodok. Lo, kamera ini. Wah, asik. Dia lo. Terima kasih ya. Ya, lumayan babon super tapi gak jalan capi. Oh ya. Oh, itu namanya babon super masih. Belut raksasa ini. Sebesar yang mancing. Oke Mas, Mas Chandra itu ya tempatnya kalau bukan petualang mancing di sini nggak berani Mas. Terus ini ya tempatnya ya. Oke Mas, kita lanjutkan Mas. Gak bisa apa-apa wis. Tak bantu ini ya. Oh, di belakang Chandra itu. Di kakinya bekas saya tadi. Oh, bekasnya. Wah, bekasnya dipancing. Padahal makan. Mau saya coba lagi nanti loh. Kesuwen wis ya. Kesuwen. Oke. Tir. Wah, langsung nyantol wis. Kok ngembat gitu kan? Iya. Loh, tak kok cetek kamu. Loh. Loh. Awas ucul. Kok kendong-kendong ngono? Iya, dibikin enak-enak gitu. Allah, lumayan. Lumayan koneng ya. Ya. Oke, lumayan. Paritnya lubangnya ya, paritnya seperti rawa ya, belutnya segini-gini ya. Oke. Kita cari mbahnya ya, ini kecil ini. Iya.
Okay, itu Pak Amroji besar. Yang besar yang mancing. Oke. Okay. Kecil ya. Ini masih ya. Oke, masih ya. Ambil pancingnya, kita pancingnya dulu. Tik 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 tik. Loh, nyantap Mas eh. Loh, ya? Loh ya? Oke, Mas eh. Oh, nyantap Mas eh. Cukup ganas Mas eh. Oh, itu ya. Aduh, lepas Mas. Mas, gimana? Ambil cacing apa biar apa Mas? Cacing. Oke Mas, Mas Yavi ya, katanya dapat lubang maut. Oke Mas Bro, nah ini apa cangkangnya besar-besar ini. Ibu, peluti sak piro kok makan keong rak melukai itu. Ditoto aja kok Mas Agus ngapak ditoto. Ini orang gak tukang omay. Om Bram ya. Nanti Om Bram, nanti Om Bram genok ya. Kata ya. Hobel ini tuh. Waduh, nani warke. Mas Yapi, langsung strat di kono iku wis. Sebotnya memang menjanjikan Mas di Surabaya ini Mas, tapi ya banyak yang enggak makan Mas. Pelan tapi ya. Bergerak akhirnya. Naik turun pelan tapi. Oh, sudah positif itu. Wuh, langsung rek. Waduh, lubangnya jadi ngepang-ngepang yo. Iya wes, oleh alumas banyak kangkungnya nanti kecantol. Oh ya, ti kangkung. Lu. Untuk kecantol. Benar lo cantolan nih. Lu kok berat lu. Cekel. Kamu ini berat tuh, kamu muat tuh. Waduh ini rek. Oh, sakmu ini berat, tapi metu buntutnya ya. Dan juga cari lumayan. Lumayan, masih agak gede. Surabaya memang paling kecil segini masih. Kalau di Malang babon itu, ya? Itu dapatnya. Babon sawah. Lumayan. Oke, gimana ini? Sip, Mas. Oke, jadi kemungkinan video kali ini cukup sampai di sini, Bang ya. Oke. Oke, lain waktu. Atau video berikutnya kita akan hadir di spot yang baru lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dapat spot yang baru dan belutnya besar-besar ya. Spot mana Mas ini Mas? Spot mana ini? Spot masa, belakang rumah. Masa belakang rumah ini? Masa di Malang ada tambak-tambak gitu. Jadi terima kasih yang sudah beri saya. Jangan lupa like. Mantap. Oke Mas, terima kasih ya telah mengikuti video saya. Itu strek yang terakhir ya di Surabaya. Udah sore Mas, dapatnya lumayan besar-besar Mas, nggak ada yang kecil Mas ya. Alhamdulillah sekali mancing dapat 3 konten Mas ya. Oke Mas, dari Malang Melintang Camplo Cimon pamit ya. Jangan lupa Mas mampir ke channelnya Mas Chandra yang baru ya, Chandra Vlog ya Mas ya. Oh, Chandra Siaman juga ya. Ya oke. Iya, tolong ya semuanya lihat ya Mas Chandra ya, karena yang lama lagi ada problem ya. Juga mampir ke channelnya Mas Ahmad Jabi. Oke Mas, dari Malang Melintang Camplos Cimon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa orang baik pasti like, share, komen dan subscribe. Bye bye Mas.